Ini adalah sosialisasi untuk program flagship Kampus Merdeka yang mungkin awal dilakukan sebelum untuk kampus-kampus di Indonesia lainnya. Jadi Polinema sudah jemput bola nih ya untuk memberikan sosialisasi kepada mahasiswanya. Dan bagus sekali pada malam hari ini, selain dari program Kampus Mengajar, kemudian pertukaran mahasiswa merdeka dan MSIB ya, Magang Studi Independen Bersertifikat, IISMA, yaitu International Indonesian Student Mobility Awards, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa Indonesia di seluruh Indonesia di bawah Kemdikbudristek, baik sarjana maupun vokasi, kita melakukan sosialisasi di sini khususnya untuk vokasi. Jadi mahasiswa vokasi bisa mengenyam pendidikan selama satu semester di luar negeri, di kampus-kampus terkemuka dengan industrial exposure activities, di mana adik-adik ini bisa tidak hanya kuliah tetapi juga mengenyam pengalaman di industri yang menjadi ciri khas dari vokasi. Peminatnya sendiri sampai sejauh ini gimana, Mbak? Kalau peminatnya meningkat terus, di mana tahun 2022 peminatnya sekitar 1.200, tahun ini 1.400, dan tentunya kita di tahun depan kita targetkan peminatnya bisa meningkat secara signifikan. Dan hal ini sangat baik karena kuota dari ISMA sendiri akan bertambah. Nah, oleh karena itu kita sebagai kampus-kampus vokasi memberikan kesempatan adik-adik tentunya untuk berkompetisi dan menyiapkan ya program ini lebih baik, dikarenakan pendaftaran akan dibuka bulan Januari tahun 2020.